Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sam Gimbul 99. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk reading santuy di malam hari di Kota Pahlawan, Surabaya. Untuk saat ini kita berada di Taman Prestasi. Ini di sekitaran Sungai Kalimas ya. Nah, ini Taman Prestasi. Untuk suasana malam hari ini, alhamdulillah cuacanya sangat cerah sekali. Dan di kota Surabaya ini untuk panasnya lagi hot-hotnya ini. Nah, ini makanya saya keluar untuk mencari dinginnya angin malam kota Surabaya. Ini sebelah kiri kita ada Hotel Weta, dan untuk sebelah kanan ada Kalimas. Ini ada wisata naik perahu ya, dari yang ada di Kalimas ini. Ini view-nya sangat bagus sekali kalau pas malam ini. Jadi kan banyak cahaya-cahaya lampu yang menambah keindahan sepanjang Kalimas yang dilalui oleh wisata perahunya. Baik, untuk jalanan sendiri alhamdulillah juga terpantau sangat lancar sekali. Untuk saat ini masih kisaran jam 7 malam, jadi masih sangat sore ya untuk kota Surabaya ini, karena meskipun malam juga sangat ramai sekali kota Surabaya ini. Di depan kita ini ada Siola. Siola yang ada di kota Surabaya ini salah satu ikon juga ya kota Surabaya. Ini ada Tunjungan. Ini saat ini kita berada di Jalan Tunjungan. Ini sekarang juga banyak dijadikan untuk spot-spot foto ya sepanjang Jalan Tunjungan ini, dan banyak sekali kulinernya daerah sini, luar biasa sekali. Surabaya menyulap Jalan Tunjungan jadi tempat rekreasi atau nongkrong-nongkrong bersama teman, saudara maupun keluarga. Nah, di sini jadi spot-spot foto yang sangat cantik dan menarik sekali. Ini di kanan kiri kita juga banyak kuliner ya di sini. Nah, inilah teman-teman untuk suasana malam di Jalan Tunjungan Kota Surabaya. Nah, ini sangat ramai sekali. Ini sebelah kiri kita ada Aroma Makassar. Mantap. Ini ada Hotel Majapahit.
ada Swiss Berlin, dan sebelah kanan ada Tunjungan Plaza atau TP. Sangat indah sekali kota Surabaya di malam hari, teman-teman. Enak sekali untuk jalan-jalan santai dan menikmati kuliner di sepanjang jalan Tunjungan. Mantap, tenang, jos. Baik, kita sekarang sudah berada di Jalan Gubernur Suryo. Nah, ini sebelah kanan kita ada kantor gubernur ya. Dan sebelah kanan kita ini ada OJK yang ada di Surabaya. Ini bagus sekali kota Surabaya ini. Ada air mancur yang ada di Jalan Gubernur Suryo. Baik, di depan kita ada Bambu Runcing, teman-teman. Ini salah satu juga ikon yang ada di kota Surabaya ini. Inilah monumen perjuangan arek-arek Surabaya, karena dulu perangnya para pahlawan ini membawa Bambu Runcing ya. Jadi dibuatkan monumen Bambu Runcing di tengah jalanan kota Surabaya. Ini sangat indah sekali untuk kota Surabaya di malam hari. Banyak gemerlap lampu menghiasi sepanjang perjalanan. Jadi kalau mungkin teman-teman main ke Surabaya, bisa jadi males pulang nanti, rasan di kota Surabaya. Baik, untuk teman-teman yang sudah gabung dan menemani perjalanan saya riding santuy di malam hari kota Surabaya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga rezekinya dilancarkan dan segala usahanya selalu dimudahkan. Sampai jumpa di konten-konten dan perjalanan yang lainnya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.